Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku akan zero jalur dan mapping atau include data, memasukkan data, input data ke GP Viewer untuk acara GP Pro 5 tanggal 30-31. Itu kuburan. Namanya Gunung Pandan tuh. Oh, Gunung Pandan. Oke. Flamboyan, lewang Jawa bilang namanya Singon Buto. Buto itu raksasa. Jadi Singon raksasa. Cuman Singon Buto gampang tumbang. Akhirnya tembus jalan raya Lodoyo Timur, Lodoyo Barat alias Lotim Lebar, TPK Banteng Blorok Jarungan. Jadi zero jalur atau input data ke GP Viewer ini untuk memastikan bahwa jalur yang akan disuguhkan pada semua para order semua itu benar-benar pernah dilewati, nggak hanya jalur abal-abal yang hanya di peta tapi nggak pernah dilewati mobil. Masuk hutan lagi. Sampai di Tugu Monas Simpang 5. Pandan Arum, Kecamatan Sutojaya, Beleduk Jaya. Wah, sudah ada nih, mau ini di Gelong Jeru, Mas. Mau ini? Betul, betul.
knalpotnya jatuh. Oh, gantung aneh kuwi. Ombalane kenapa ate cepat? Mare dilokne matik lho mare. Ayo. 4 kali 6 berarti 4 kali 5. Baru tahu kali ini ada aqua lucu banget nih. Lek ngiring kok rada ekstrem iki. Kita sekarang lewat hutan mahoni, maguhani, dan mahoni. Yang sebelah kiri itu hutan jati, yang ini maguhani. Maju tenar pada doaan ya. Coba jalan dulu nih. Pesertane iki 44 kabeh apa enak 42 nek 42 lek iki lek kaya pinggir pemula iki ora iso lek iki. Ya pemula. Dari ini namanya Mas Yusron nih, veteran offroader nih. Veteran offroader. Ini kanan kiri ini hutan duri, tajam durinya, lincip-lincip. Ngenai tubuh sakit, ngenai mobil berat. Kabeh gure Pak. Apa? Gudas kabeh gure. Masuk hutan mau ni lagi. Kita pengin banter-banter motor-motor sik motor ya ditumpangi tandae ngono kaya kok mesek-mesek.
iki malah gandoli motor iki. Turunan tajam. Calon pos satu ini tepat di kuburan ini. Nah, di bangun beringin nanti jadikan pos satu ini. Posisi ini kuburan ini. Pos satu ini kuburan, tapi sayangnya ini kini isu. Lek pos 5 okay. Baru bagus nah, pos 5. Pas kuburan-kuburan putih-putih, kita jarak tempuhnya ngepasi pos, ini kuparingi pos malu. Dusun Banjardari Kecamatan Wonotirto. Arene sapa iki, Nang? Ngaspal dulu di sekitaran jalan raya Wonotirto. Masuk kota Kecamatan Wonotirto. Ini kantor polisinya ini. Kalau lurus ke Gawang. Akhirnya tepat di sebut orang serong ke kanan. Jadi kalau sana ke Kali Kuning, Gunung Gede. Diambil yang turun ya. Terus nih yang perlu disiapkan remnya ya. Remnya kalau diusahakan jangan sering rem, pakai gigi lo aja biar remnya jarang-jarang. Soalnya nurunnya berkilometer turun terus ini. Turun terus. Sumber Boto 02. Turun terus berkilometer. Awas kampasnya. Turun menuju Laut Selatan banyak. Jane rumah aku kan mau yo ora tau
larane medun terus aja nih. Kalau di kamera kelihatan rata, sebenarnya turun tajam sebenarnya ini. Kamera itu naik atau turun kelihatan rata. Mudun terus. Oke, ke kiri kita ini pohon akasia yang mulai langka ini. Akasia warisan zaman Baharto. Ini sangat tajam nih. Jangan lupa nyatu relnya satu. Itu ada pipa. Urunane Pak Haryoko. Siap. Urunane istimewa. Turunan priayi. Priayi luhur. Tuh. Turun tajam belok itu. Itu kelihatan tuh. Tuh. Just. Itu jalannya tuh putih-putih itu. Ini lek munggah mrene ya jan. Gila pas papakan. Iya. Lek munggah gak papakan, lek papakan. Nggih. Pas muatan tebu. Di bawah ini ada sungainya ini mesti. Nah itu jembatannya tuh Sabudam. Kudu nyundul ya. Itu Sabudamnya itu. Bening banget kali ini, jos sih. Di camping ship ini. Langkah ini. Mati mereka, enggak ya? Desa Kaligrenjeng dilanjutkan jelajah Desa Kaligrenjeng. Jelajah hutan rakyat. Nek beda motor belum gasik. Minggir.
turunan ekstrim ini. Beda motor tadi aja waktu berhenti angkatannya langsung spin. Ini ekstrim ini, kanan kiri enggak ada wind point. Dalam banget nih kalau kenyataannya, kalau di video kelihatan rata nih. Meter es belak-belok ini. Beli kelihatan muatan tebu kok yuk. Ketoknya anu mas. Lasing munggah lewat jalan sedat mulu. Munggah mulu, terabang mulu. Oh, lewat mulu. Oh, kono si munggah. Bener tau ini. Tak ingin akal lah lo. Jangan muter muka hasil ini. Nah itu anak nakal tuh seharusnya tuh jalan naik, seharusnya tuh pakai turun tuh. Sangat curam banget. Kalinya bening banget. Ada apa ini kok ramai banget nih? Pas kompong ayam. Desa Tumpak Kepuh. Tumpak itu artinya numpak itu di atas. Kepuh itu nama pohon. Jadi di atas pohon kepuh, naik pohon kepuh. Pohon kepuh itu sekarang sudah termasuk dalam daftar tanaman langka asli tanah Jawa ini. Nikung tajam berbalik arah, harus dua kali ini. Gerbang masuk pantai wisata Pangi ini dijaga oleh dua orang cewek. Jalan menuju arah Pantai Pangi sudah di rigid pavement dengan mutu kelas 1 ini. Jarang banget di Blitar ada rigid pavement mutu kelas 1, biasanya mutunya kelas jelek. Sudah gak kuat, gak rapi, ini rapi dan kuat. Pol ini, panas-panas ya. Ini tepat di puncak bukit bawah sana, laut selatan Pantai Pangi ini. Di Pantai Pangi ini sekarang jadi pilihan setelah sampai Pantai Tambarjo. Juga turun tajam jauh ini. Itu dia Pantai Panginya pas Cemoro Sewunya itu. Nah tempat ini ada perempatan, kalau nganan ke Pantai Pangi, lurus juga ke Pantai Pangi, kalau ngiri ke Pantai Gayasan. Rencananya pasnya sini Gayasan ngiri Pardoko di titik sampai titik. Siap. Pas 2. Siap. Nitek dulu, nitek dulu. Ini pos 2 nya di sini ya.
nanti teman-teman offroader di pos 2 ini mau lanjut belok kiri ya, kalau mau istirahat dulu ke Pantai Pangi juga dipersilahkan, tinggal belok kanan aja. Kalau mobil, kalau sepeda motor bisa lurus, tempat gas itu jalan kaki juga ada dekat. Ini kita ke arah Pantai Gayasan, nyebrang sungai. Ini jalurnya agak ekstrim, licin, batu-batu. Oke, Pak. Ini motor yang mandro malah repot ini. Itu ada DMJ, berarti ini juga calon DLS ini. Lalu itu ada patok kuning DMJ, Dinas Median Jalan, itu calon DLS. Ini mulai mendaki tanjakan Bukit Karang. Pastikan tekanan anginnya jangan keras-keras. Kok iso gantung iki ceritane iki? Anu, supire rada mabuk tahu. Sing penting enggak digantung cintane to. Lah iya. Mendem tahu. Mendem tahu. Kok anu aku biasanya mau ning kono kan ning kanan ning Pantai Gayasan. Wah. Heeh. Geser. Gayasan bentuk. Bentuk lho. Mungkin lho. Terus maju ae, sampe ngarep. Wis sampe koyo ngono lho. Yo yo. Kiat de balan. Wae mantene ya. Ralat ya, teman-teman. Ternyata pepantai Gayasan di depan ini nanti ada belokan ke Pantai Gayasan. Nah, itu ada truk itu. Teman-teman nanti kalau mau mampir Pantai Gayasan ya silahkan diperbolehkan, ngecamp di situ juga boleh. Bagus banget tuh pantainya. Nah ini kesana ini Pantai Gayasan ini. Nah, ini ada perempatan, kalau yang kanan ke Gayasan, kalau lurus ke Tambarjo, kalau ngiri ke Tumpak Kepuh tadi. Turunannya ini lumayan ekstrim nih, sampai ke sungai sana tuh. Ya sudah kelihatan sungainya tuh. Itu bermuara di Pantai Gayasan tuh sungai itu. Lebih tinggi juga itu ya, lebih tinggi, lebih kaku. Terus menunggu sungai ini sampai tinggi banget nih. Truk yang gak gini meser-meser banget. Sampai juga di sungainya ini. Kita nyemplung kali ini kayaknya ya. Ini nyemplung sungainya di sini ini ya. Sungainya sangat jernih banget nih sungainya ya. Thank you.
tanjakan ekstrim. Tanjakan batu lagi. Karena ini kalah jadi anu begantos. Mboten buta power bank to? Mboten. Jalannya aspal loh ini. Ya tapi aspal Indonesia tahu sendirilah kayak apa mutunya. Akhirnya sampai kampung. Akhirnya sampai jalan raya Desa Tambarjo. Pantai Tambarjo. Ini ke arah Pantai Tambak ini. Itu lautnya udah kelihatan tuh. Masuk Desa Tambarjo ini. Tadi Desa Kali Grenjeng. Itu depan tuh. Kalau ada truk tebu, teman-teman harus mengalah ya, karena mereka kadang berjalannya sesuai keamanan. Jadi kadang di kanan, kadang di kiri begitu. Meskipun dia seharusnya di kiri terus, biar nggak guling. Masuk gerbang Pantai Tambarjo ini, loket wisata ini. Setelah itu kita melewati JLS, Jalur Lintas Selatan Pantura Kabupaten Blitar. Pantai Selatan loh Pantura. Pantura di Pantai Selatan, Pansel. Ini termasuk lot 7. Lot 6 Tulungagung. Ternyata nggak lewat JLS, lanjut lurus. Sampai di kawasan Pantai Tambarjo ini kita sudah menempuh jarak 45 km nih. Pos 1 tadi 16 kilo. Pos 2 Pantai Pangi 36 kilo. Pantai Tambarjo 45 kilo. Ini kita belok kiri ke arah Pasetran Gondomayit. Kalau lurus ke Pantai Tambak ini ya, kalau lurus sana 1 kilo. Ya inilah suasana kampung, jadi jalannya juga sekaligus jadi baan. Baan itu tempat menjemur padi, itu namanya baan.
Pantai Pak Setran Gunung Mayit nih kalau belok kanan ya, tengah sawah itu. Desa Tambarjo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Wisata Pasir Putih Gunung Mayit 300 meter nih belok kanan ini. Teman-teman juga bisa mampir di sini, Pantai Pak Setran Gunung Mayit nih. Pantainya bagus banget. Dengan ombaknya yang gede. Akhirnya kita mendekati CLS. Itu sudah kelihatan CLS-nya. Depan ini perempatan, kalau ngiri ke Tambarjo tadi. Kalau lurus ke Gunung Gede Kali Kuning, tembus Polsek Wonotirto. Kalau kanan ke Pantai Serang, Pantai Bantai Mati, Pantai Serit, dan sebagainya. Kita masuk CLS ke kanan, ke arah Pantai Serang, Pantai Budak, Selok Dadap, Selok Kancil, Pantai Benelan, Pantai lain-lainnya. Ini teman-teman, ini kalau belok kanan ini ke Pantai Banteng Mati ini ya. Nah ini sana boleh hampir itu juga, silahkan. Pantainya masih bagus banget. Inilah suasana DLS Blitar Lot 7 Pantai Tambarjo, Pantai Serang di bulan Juli 2022. Ini sudah diaspal mulus halus. Hanya beberapa titik yang masih belum diaspal atau ada finishing kanan. Persiapan menuruni sungai itu tampak di depan sana, itu jembatan Tanjung, itu muara dari Pantai Jembring. Setelah jembatan, teman-teman bisa ke Pantai Jembring juga. Jembatan Tanjung dilewati. Mantap, mantap, mantap. Jos bentuknya ya. Gimana Pak Joko? Jalurnya bentuknya mantap. Nah ini perempatan, kalau ngiri ke Desa Ngadipura, kalau kanan ke Pantai Jebreng, Pantai Keben, Perincen, Wedireng. Kita ngiri masuk ke Desa Ngadipura, Dukuh Dusun Banyurip. Jalur Batu Karang, Desa Ngadipura, Dusun Banyurip. Bagi bos-bosku yang membutuhkan snapstrap recovery berbagai macam ukuran dan berbagai macam merek, bisa hubungi WA admin di ini nomor ini 0897-1327-789. Yang kedua 0896-576-789. Dan ini berguna untuk menarik mobil
bos-bosku yang sedang trouble atau bos-bosku ingin menarik mobil temannya yang sedang trouble. Bagi bos-bosku yang membutuhkan ground ancor biar kalau nggak ada win point tetap bisa ngewin, bisa kontak di nomor WA berikut ini.